hop. I dare you to fix me. Crossing the line again. Halo sobat bocil, selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menuju ke Semarang ya. Dan ini kita sedang berada di tol penghubung Kendal Semarang, yaitu di jembatan Kalikuto. Oke guys, ikuti perjalanan kita ya. Nah, karena kita akan menuju ke Cimory, tujuan pertama kita, dan menuju ke Dusun Semilir. Oke guys, ikuti terus. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to move. Hen. Oke, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan kita, Cimory. Ini adalah ikon sapinya. Nah, di sini kita parkir dulu ya, guys. Dan kita siap-siap untuk masuk ke dalam. Nah, ini dia ikon pertamanya untuk pembelian tiket di sini. Dan ini adalah ikon-ikon view. Ada beberapa 10 tempat yang direkomendasikan. Kita ngantri bayar tiket dahulu ya guys. Di sini ada view air mancur dan ada beberapa tempat dan tanda untuk arena permainan binatang dan lain-lain. Oh ya guys, di sini itu banyak sekali taman-tamannya dan di sini juga termasuknya kayak sebuah kebun binatang ya. Tetapi hanya binatang-binatang tertentu. Tempatnya cukup luas dan memang banyak sekali ikon-ikon di sini. Jadi perlu kita untuk mengelilingi dari semua tempat-tempat yang ada. Dan video ini saya ambil ketika masih COVID ya, dan masih menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah kolam ikan yang kecil-kecil dan ada beberapa binatang angsa.
Nah, di sini kawan-kawan, tempatnya binatang-binatang yang dilindungi dan hewan yang termasuk langka ya. Ini ada buaya sesuai dengan jenis namanya, biawak. Dan di sini juga untuk bisa mengedukasi anak-anak agar lebih mengenal hewan satwa ya yang dilindungi. Masih banyak sekali tempat-tempat di sini. Banyak sekali bunga-bunga tanaman hias yang sangat indah dan menyejukkan. Ini ada otter, yaitu hewan yang hidup di perairan juga, yang bisa memakan ikan. Dan ini ada palm civet semacam musang ya teman-teman. Masih sama dengan musang juga, namun ini jenisnya berbeda-beda ya. Ada nama di papanya sesuai dengan jenisnya juga. Dan ini ada sahabat kita teman-teman, haha, yaitu kera, hewan yang sangat unik dan lucu dan menggemaskan ini, yang seringkali menirukan tingkah laku manusia ya guys. Lihat nih, dia sedang mencopot sebuah tutup botol. Nah, di sini kita bisa melihat aneka hewan-hewan unggas, burung-burung terutama ya, di taman yang cukup luas ini teman-teman. Dan di sini juga kita bisa memesan minuman ya sesuai dengan harga. Dan di sini juga terutama cimory, itu minuman khusus sapi ya. Kita bisa memesan di sini sesuai dengan tiket yang sudah kita dapatkan dengan harga diskon tertentu.
Oke teman-teman, sepertinya kita udah selesai mau pulang dan di sini kita bisa mampir untuk membeli oleh-oleh ya. Berupa aneka ragam makanan, minuman, coklat ataupun boneka-boneka dan souvenir tertentu. Nah, makanan juga ada ini, keripik khusus. Nah. Oke guys, sekian dari saya. Mari kita menuju ke tempat selanjutnya yaitu Bukit Semilir. Nah, di sini tempatnya lebih seru lagi guys dengan icon view seperti bentuk masjid ya. Apa? Kubah kayak gitu. Pokoknya besar banget. Nah, ayo kita lanjut ke video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Oke, sekian dari saya. Di sini itu view Eropa yang lebih menarik yang menirukan gaya arsitektur Eropa-Eropa gitu guys. Jangan lupa untuk melihat video selanjutnya ya. Sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam bocil.